mindset baru dan IKN sebagai basis ekonomi baru. BTN, Ibu Kota Nusantara. BTN bertransformasi untuk negeri sebagai perbankan perumahan di kota masa depan dengan konsep housing dan beyond. Mentransformasi bentuk infinity untuk melambangkan aktivitas yang terus berkembang. Gedung BTN IKN diharapkan menjadi perspektif baru dalam perbankan digital. Mendefinisikan bangunan sebagai sebuah rumah, ruang tamu yang terbuka dan bersahabat dengan alam. Berpadu dengan teknologi digital yang melayani nasabah dengan ramah. Ruang keluarga yang hangat dan hemat energi dapat menjadi wadah untuk proses kerja yang efisien dan inovasi yang berkelanjutan. Teras-teras rumah masa depan memiliki fungsi seperti ruang kolaborasi, fasilitas olahraga, penempatan energi terbarukan, atau sekedar duduk tenang menikmati alam. Modern futuristik bertemu dengan ketenangan aliran sungai dan hutan yang berkontur, memberikan contoh harmonisasi dalam pengembangan perumahan Indonesia di masa depan. BTN IKN, karena hidup gak cuma tentang hari ini. Simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya groundbreaking pembangunan gedung kantor PT Bank Tabungan Negara Persero PT. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, letakkan batu pertama groundbreaking pembangunan gedung kantor PT Bank Tabungan Negara Persero TBK secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dengan mendampingi penekanan tombol sirine, Menteri Sekretaris Negara, Menteri BPR, Jabat Gubernur Kalimantan Timur, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero TBK. Mohon izin kami hitung mundur. 3, 2, 1.